kaedah penghapusan, kita kena tengok pertama sekali yang paling penting nak hapuskan pemboleh ubah yang mana. Okey, andai kata persamaan pertama ni dua-dua pemboleh ubah dia perkali dia adalah 1. Satu darab x adalah x, satu darab y adalah y. Okey. Jadi kita persamaan pertama y tambah 1. Okey, kalau persamaan kedua tolak y ataupun negatif y. Okey, pada situ kita boleh buat ni. Okey. Contoh kita nak hapuskan y, kita buat macam ni. Kotak kita nampak nilai y yang atas persamaan pertama adalah tambah y dan persamaan kedua adalah tolak y. Jadi, macam mana nak hilangkan y? Kita kena guna operasi tambah atau tolak untuk hapuskan y. Okey, kalau sini atas dia tambah y. Okey. Jadi kita nak hapuskan y, nak jadikan y itu sama dengan kosong. Kita kena buat macam mana? Kita kena ambil persamaan ke pertama tambah dengan persamaan kedua. Okey. Okay. Untuk persamaan pertama y adalah tambah y, untuk persamaan kedua adalah tolak y. Jadi kita guna operasi sini ni adalah operasi tambah. Jadi kita kena tambah y yang kedua tadi, y persamaan kedua adalah tolak y. Kita buat kurungan untuk elakkan keliru ya. Okey. Y tambah y tolak y. Okey, bila tambah dia jumpa dengan tolak, tambah jumpa dengan tolak dia akan jadi tolak lah. Okey, sebab tu kita boleh hilangkan y ni dengan cara y tolak y. Dia akan jadi hasil dia adalah kosong. Y tolak y sama dengan kosong. Okey, bila y dah hapus sini, jadi gunakan operasi yang sama ni. Operasi yang sama iaitu persamaan pertama tambah persamaan kedua. Tadi kita dah hapuskan y. Kalau okay, ni kita boleh hapuskan pula ni lah x pula. Sorry, kita cari nilai x pula lah. Kita hapuskan salah satu pemboleh ubah, jadi kita cari nilai x pula. Dan bila gitu kita buat macam ni, buat kotak ini nak mudah. Maksudnya dalam persamaan baru yang kita akan buat ni. Okey, dalam persamaan kita buat ni, okey, tadi y kita boleh letak sini sekali lagi ataupun kita nak hapuskan terus pun boleh. Sebab y tolak y kan sama dengan kosong. Okey, saya tulis balik sebab nak boleh mudah nampak macam mana kita nak hapuskan y tu. Okey, kena sama dengan jawapan tadi lah. Yang pertama tadi persamaan pertama 3. Okey, 3 tambah persamaan kedua 3 tambah tolak 3, sebab dia punya operasi yang persamaan kedua adalah tolakan negatif. Okey, bila macam tu 2x campur x kita akan dapat 3x. Okey, y campur y tolak y kita akan dapat kosong lah, tambah kosong. Kita tulis dulu nak mudah faham. Okey, tambah nilai jidup tolak dia akan jadi ke apa? Dia akan jadilah dia akan jadi macam tadi. Macam y di atas tadi. Okey. Dia akan jadi tolak. Okey, 3 tolak 3 sama dengan berapa? Okey, 3x campur kosong. 3x samalah, tak berubah. Okey, 3 tolak 3 kita akan dapat kosong. Okey, bila kosong kita cari nilai x sama iaitu kosong per 3 lah. Kita bawa 3 perkali untuk x ni ke sebelah sana, iaitu dengan menggunakan operasi bahagi. Sebab sekarang ni dia dengan x ni ada operasi darab, jadi kita akan dapat nilai x sama dengan kosong.
Tadi kita dapat y sama, okay, bila dapat x sama dengan kosong, kita boleh ganti dalam mana-mana persamaan. Contohnya, kita ganti dalam persamaan pertama tadi. X campur 3, campur y sama dengan 3. Maksudnya, x campur y sama dengan 3. Yang ini persamaan yang pertama lah kita ganti. Okey, bila x sama dengan kosong, jadi kosong campur y sama dengan 3. Okey, y sama dengan 3. Kita dapat nilai y dan juga nilai x tadi.